Ejeng, tetangga aku lagi renovasi nih. Renovasi apa tuh? Renovasi rumah lah, masa renovasi hati. Iya, bercanda. Terus gimana? Ini loh, coba deh kamu lihat. Bangunannya kok maju banget ya? Kayak mau nutupin jalan gitu. Wah, iya juga, sis. Mending coba dilaporin dulu deh, sis. Oke deh. Aduh, sis. Lapornya bukan ke polisi dong. Ih, terus lapornya tuh kemana? Untuk wilayah Jakarta, pelanggaran bangunan gedung bisa dilaporkan lewat kanal ini nih. Oke, Jung. Aku laporin sekarang deh nih. Setelah laporan pelanggaran bangunan gedung diterima, petugas akan menindaklanjuti sesuai dengan SKPD terkait. Jika dibutuhkan, petugas terkait akan melakukan patroli ke lokasi tertuju untuk menindaklanjuti masalah pelanggaran bangunan secara lebih detail. Setelah itu, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan akan memberikan feedback berupa tindak lanjut pengaduan yang akan dikirimkan melalui aplikasi. Jung, udah ditanggapi nih. Wah, bener kan tuh bangunannya melanggar. Nah, kalau udah tahu gini kan kita jadi gak satu tuduh ya? Betul banget.